Selamat sore pemirsa YouTube. Kali ini kita sedang berkunjung di tempat Bang Hadi ya, Nabang Sari, Desa Nabang Sari, Kecamatan Kedondong, yang pernah membeli bibit dari tim anggur pesawaran. Jadi kita akan ngecek bagaimana keadaan bibit beliau, apakah berhasil merawat bibit ataukah bibitnya kurus. Nah, jadi kurang vitamin bibitnya. Kita akan cek dulu mana letak bibitnya. Ini lokasi pemirsa. Ini direncanakan Bang Hadi untuk sistem para-para, jadi di sekitar sini memakai jaringan perencanaan. Ini baru perencanaan menurut saya. Jadi kita akan mengecek bibit yang telah beliau beli. Rupanya ada di sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bibit. Namun yang satu bibit yang ini bukan dari kita pemirsa, bukan dari tim anggur pesawaran. Ini bibit anggur dari kita. Jadi bibit anggur ini pemirsa nampak segar, mantap, luar biasa, paten. Daunnya lebar dan sangat hijau pemirsa. Ini belum terlalu besar, namun rata-rata bibit ini alhamdulillah kualitas baik. Sekarang tanggal 25 Maret, beliau membeli bibit ini sekitar 1 minggu yang lalu dari tim anggur pesawaran. Bisa dilihat di deskripsi video ini untuk pemesanan bibit ataupun datang langsung ke Desa Kubatu, Kecamatan Wayhilau, Kabupaten Pesawaran. Untuk sekedar sharing ataupun bertanya seputar anggur, silakan dijadwalkan untuk kedatangannya. Selalu siap untuk sharing anggur. Ini pemirsa ya, semoga kita di Kabupaten Pesawaran umumnya dapat membudidayakan anggur, dan video ini dapat memberi inspirasi untuk kita semua. Menanam anggur tidaklah sesusah yang kita bayangkan. Anggur adalah sesuatu hal yang mudah pemirsa. Cukup ditanam, sediakan media tanam yang bagus, yang baik, baik di lahan ataupun menggunakan planter bag bisa. Jadi ini pemirsa, insya Allah anggur bisa dibuahkan dalam waktu 3 bulan pemirsa. Sekiranya ukuran batang sudah mencapai sebesar pensil, itu bisa dibuahkan pemirsa. Jadi kita menyediakan bibit-bibit berkualitas unggul pemirsa. Ini keadaan batang pemirsa, batangnya lumayan besar, pucuknya sangat subur. Ini media tanam menggunakan sekam mentah pemirsa.
back. Ini adalah jenis anggur lokal ya pemirsa. Sengaja dipotong supaya untuk mempercepat tumbuhnya tunas. Yang ini bukan bibit dari tim pesawaran. Oke pemirsa, semoga video ini bermanfaat, menambah inspirasi. Ini hanya sekedar berbagi, tidak ada hal untuk menggurui ataupun untuk hanya sekedar berbagi ilmu pemirsa. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat pemirsa, silakan like, subscribe dan bagikan. Satu like, satu subscribe semoga menjadi amal ibadah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.